Ditinggal pasporan ke KDI Taipei, rumah majikan BMI Taiwan ini terbakar dan pasiennya meninggal dunia. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vivi Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, seperti biasa, datang lagi berita terbaru dari Taiwan ya guys ya, mengenai tentang kemarin ada seorang BMI yang sedang pasporan ke KDI, gak tahu rumahnya majikannya kebakaran, dan ternyata ada nenek atau kakek ya, orang tua yang di rumah ikut terbakar dan akhirnya meninggal. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung simak berita berikutnya. Oh ya, sebelum kalian melihat berita selanjutnya, ada baiknya jika kalian subscribe channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti terus berita-berita terbaru yang lainnya. Oke, check it out. Seorang lansia bermarga Sao, umur 89 tahun yang sehari-harinya dirawat oleh pekerja perawat asal Indonesia, hari Jumat kemarin tanggal 25 Oktober 2019 ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena tubuhnya terbakar di dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran setelah menerima laporan adanya kebakaran rumah di Distrik Anan, Kota Tainan pada siang hari sekitar pukul 2, segera meluncur ke tempat kejadian. Sebagaimana dilansir United Daily News tanggal 25 Oktober 2019, sesampainya di lokasi kebakaran, petugas menemukan seseorang perempuan yang tergeletak di lantai, yang diketahui adalah menantu dari kakek Sao, sedangkan kakek Sao ditemukan di dalam kamarnya. Menurut keterangan anaknya, Sao biasanya yang menjaga ayahnya adalah pembantu dari Indonesia. Dikarenakan masa berlakunya paspor habis, hari ini ia ke Taipei untuk mengurus perpanjangan paspor. Untuk sementara, ayahnya ditemani dan dijaga oleh istrinya. Mengetahui bahwa kebakaran itu menyebabkan ayahnya meninggal, istrinya terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Ia seakan tidak percaya bagaimana ini bisa terjadi, kenangnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Dan masih dalam penyelidikan tim pemadam kebakaran. Hanya saja, sebagaimana diketahui bahwa kakek Sao punya kebiasaan merokok di kamar. Oke, itu tadi ceritanya ya mengenai tentang seorang BMI atau TKI Taiwan yang sedang bekerja, tapi dia lagi pergi ke KDI Taipei untuk memperpanjang paspor ya. Dan gak tahu, gak jelas motifnya apa, sehingga terjadi kebakaran di rumah ya, tiba-tiba ada seorang kakek meninggal ya, seperti itu. Dan istrinya ikut mungkin terluka juga gitu ya, seperti itu. Jadi ini sebuah musibah ya guys ya, kalau saya bilang ya, seperti itu. Ternyata setelah diselidiki, ini penyebabnya adalah karena kakeknya tuh suka ngerokok gitu. Ya mungkin gak tahu, mungkin rokoknya itu belum dimatikan atau mungkin kenapa gitu. Jadi terjadi percikan api dan mungkin apinya menjalar kemana-mana gitu ya. Maklum kalau kakek itu mungkin agak-agak pikun dan mungkin juga karena penyakitnya gitu ya. Jadi gak tahu kalau itu berbahaya gitu sebenarnya gitu ya guys ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Seperti biasa, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Tetap aku doakan, mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu tersenyum, smile. Jangan lupa bagikan cinta kasihkan kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkat kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video-video dan berita-berita terbaru yang lainnya. Bye-bye.